episode sebelumnya, Maudie dan Ken mengalami masalah yang cukup besar karena harus mengganti rugi karena Ken telah menghilangkan paket yang berisikan perhiasan bernilai ratusan juta rupiah. Sebenarnya ini adalah rencana Reno untuk membuat agar Ken disalahkan, dan pastinya ia tidak akan bisa mengganti kerugian atas barang yang dihilangkannya itu. Namun sepertinya kebusukan Reno ini akan terbongkar karena salah satu dari teman Vanessa mengetahui rencana Reno ini, dan teman Vanessa itu memberitahu Vanessa atas ulah Reno terhadap Ken. Dan Vanessa ternyata memanfaatkan keadaan ini dengan cara ia akan memberikan bantuan kepada Maudie, dan Ken pastinya akan marah karena Maudie telah terima bantuan yang akan membahayakan hubungan mereka. Dan pastinya persyaratan yang diberikan Om Arga akan terjadi. Tapi sepertinya Rama akan memberitahu Ken kalau semua ini adalah ulah Reno, karena Rama mengetahui dari percakapan Vanessa dan temannya itu. Sepertinya Ken tidak akan tinggal diam atas perlakuan Reno terhadap dirinya, dan Ken pasti akan memberi pelajaran atas perbuatannya itu. Saksikan terus kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story, dan saya akan update terus infonya di sini. Terima kasih.